kita tahu bahawa sebelum kita main game, kita tahu Kelantan setelah mengalahkan kita 3-0, mereka akan keluar dan cuba tambah. Kalau dia menjaringkan gol satu, dia akan, ini memang Kelantan punya style. Satu gol, dia nak cari gol yang kedua, gol yang ketiga, tetapi di belakang dia bagi kita ruang. Dan saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pemain-pemain, walaupun Kuda Tua tempang dan pasukan yang tempang kita ni, harus kita tahu yang kita 6 pemain muda semua injured, dan kita bergantung kepada Kuda Tua, dan mereka telah menunjukkan semangat yang tinggi walaupun diasak oleh Kelantan. Kita boleh kira sebelum kita dapat gol yang pertama, kita nasib, ya, bernasib baik kerana peluang-peluang yang dihidangkan tidak diambil oleh Kelantan. Dan ini sedikit sebanyak dengan ada Fabrice di belah kanan, kita telah mendapatkan gol. Dan apabila kita mendapatkan gol, confident naik, ya, antara pemain-pemain. Dan ini semua adalah hasil usaha daripada pemain-pemain yang dikatakan Kuda Tua atau tempang. Ya, peluang itu masih lagi dengan mana-mana pasukan. Ya, tapi untuk kita memang game yang akan datang ni yang JDT. Saya dalam masa 3 hari saya pun memikir macam mana nak pulihkan apa kecederaan dan juga keletihan yang untuk pemain-pemain yang tua atas 34, 33. Proses untuk pulih daripada kepenatan mengambil masa. Saya dalam dalam dressing room, biasalah kita kena yakin dengan kebolehan kita, walaupun kita ni tempang atau Kuda Tua, kita menggunakan pengalaman kita. Dan sabar, kita akan dapat peluang. Apabila kita ambil peluang, saya tahu yang Kelantan akan goyang sikit. Ya, turning point Fabrice, dia masuk dengan speed dia. Dan satu lagi saya tak nak jelaskan di sini kerana tak baik yang Kelantan buat kesilapan, tapi itu adalah bola sepak. Mungkin saya buat silap di Shah Alam, di mana first half 0-0, lepas tu saya main back four, itu yang jadi tragedi tu 3-0. Ya, saya saya mengaku kesilapan tu dan betulkan untuk game yang kedua ni.